Kodim 0608 Cianjur langsung membuatkan tenda darurat di SD Negeri Pancawangi, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Rabu pagi. Selain mendirikan tenda sebagai kelas darurat, Kodim 0608 Cianjur juga memberikan bantuan meja dan kursi beserta alat tulis kepada para pelajar. Hal ini sebagai bentuk dukungan moral supaya siswa lebih semangat menimba ilmu. Selain melindungi dari terik matahari, tenda ini pun dilengkapi tutup yang bisa digulung pada bagian sampingnya, sehingga jika hujan turun, para pelajar aman di dalamnya tanpa terganggu. Menurut Dandim 0608 Cianjur Letko Infantri Rendra Dwi Ardani, daripada belajar di alas teras lapangan, tenda darurat ini lebih bermanfaat dan nyaman digunakan para pelajar. Pihaknya berharap para penerus bangsa di SD Negeri Pancawangi ini tidak goyah semangatnya. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kami bersama para Babinsa dan para guru sudah mendirikan tenda darurat untuk membantu adik-adik yang belajar di SD ini sehingga bisa belajar dengan nyaman sambil nanti menunggu pembangunan atau rehabilitasi dari pemerintah daerah. Ya. Rencananya tenda ini akan berdiri selama pengerjaan kelas baru dilakukan hingga selesai pembangunan ruang kelas. Sementara siswa mengaku merasa nyaman dan lebih konsentrasi saat kegiatan belajar. Para siswa juga berharap pembangunan ruang kelas secepatnya selesai agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali normal. Di lapangan. Pakai alas apa? Pakai itu satu karpet. Karpet. Emang kenapa sih belajar di lapangan kemarin? Karena kalau belajar di kelas, kalau itu apa tuh? Kalau lagi hujan atau ada angin kencang, takutnya runtuh. Oh, runtuh. Heri Setiawan, Bandung TV.